埼玉先生。Pagi-pagi mau samori, punya ada temen, ya wis lah ya. Depan rumah ini untung aja sempat investasi ya kan. Habis pensiun bisa beli rumah segede gini dan wih itu orang udah bangun aja, samperin lah. Ya, sampai liburan juga ya, semenjak pensiun dari MotoGP ya. Gini-gini aja jadi hidup, gila tapi ya, ya alhamdulillah lah. Punya segala macam seperti ini. Ya sengaja sih bikin rumah di pinggir pantai, jadi ya lebih enak lah kalau lagi stres. Ini mobil segala macem bikin gue sendiri, tapi yang bikin perfect ini motor cuy, gila. Aduh, jadi kangen balapan di sirkuit lagi nih. Aduh, gila juga cuy, kenapa aku pensiun muda pada saat itu. Tapi ya wis lah, penyesalan tuh memang selalu di akhir cuy, kita gak bisa, ya begitulah. Oke, okay, oke. Okay. Di sini ada Pak. Aduh, siapa nama Pak? Aku lupa, Pak. Aku ngebayar kamu buat ngurus tanaman, aku lupa nama we. Ya wis lah ya, kita ikut nimbrung di sini, Pak ya. Se. Ini kok ditelepon sama Pak Deros iki? Oke, halo bro semua, kembali lagi channel aku di Broris 20. Kali ini kita, man, ini kayak konten pertama aku kayak mengcombine antara GTA dan MotoGP. Yang dimana tempat tadi diceritakan di awal skin tadi atau awal cerita tadi di awal video, nampaknya Broris ini kedatangan tamu ya teman-teman. Di mana tadi ditelepon Pak De Rossi dan sekarang motor yang sempat dibincangkan tadi di telepon itu datang cuy, gila. Oke, langsung aja kita ganti setelan dulu cuy, karena kita langsung test ride GP Desmo Sedic ini cuy. Oke, kita sambil lihat lagi ini pemandangan di rumahku cuy, gila. Ini ada si mbak-mbak ini cuy, mbak-mbak rumah yang ngatur ini apa namanya, pagar-pagar dedaunan gitu. Oke, langsung aja kita ke kamar, terus kita ganti baju cuy, yang dimana baju tentu baju buat riding cuy, bukan baju rumahan gini cuy. Oke, kita ganti baju dulu cuy. Oke, itu sudah ganti baju dan here we go. Ini dia, kita pakai leather suit ya, bukan wear pack tapi cuma jaket atasan doang yang merek Speedy. Dan helmnya gila, ini kayak helm real life gue banget cuy, yang mana sebenarnya bukan aja sih tapi kayak TK2R, tapi ini mirip banget dan sudah dikasih livery VR46 Academy, yang artinya apakah ini, mungkin kalian sudah bisa nebak ini kira-kira
gimana nih kelanjutan dari kisah Broris ini di kancah balap internasional kembali, gila. Oke, kita sambil santai-santai, kita sambil muter-muter dulu bentar cuy ya, yoi. Oke, okay, Wego, ini cocok banget, ini setelanku banget kalau aku touring kemana-mana cuy. Kayak leather jacket kayak gini, celana jean, terus sepatunya sepatu gini cuy. Sebenarnya mau cari sepatu yang racing boot gitu, tapi gak nemu cuy. Jadi yowis lah, kita pakai sepatu gini aja. Dan helmnya kebuka gini, dan dalamnya kacamata nih, ah gila ini Broris, setelah Broris banget, sumpah serius. Oke, okay, dan kita lihat juga di sini sebentar, ini motor-motor ada X-Max, CBR, habis itu YZ, ada Lambo, tadi itu juga ada ini cuy, ADV cuy. Gila, yowis langsung aja kita test ride coba cuy ya. Dan ini by the way aku masih pakai stick, jadi aku seharusnya bisa mulus ini bawahnya. Bisa gas tengah maksudnya. Oke, okay, kita coba-coba dulu gas tengah. Oke, okay, bisa cuy, bisa. Oke, okay, ini bisa gas setengah. Beloknya juga aman. Nice, beloknya aman. Dan juga ini GTA-nya sudah aku pakai mod grafik yang realistik. Buat kalian yang pecinta mod grafik, mungkin kalian tahu namanya Quant V ya. Jadi ini aku pakai mod grafik Quant V beserta ENV dan juga reset dari Quant V juga. Jadi ini sorry kalau rada berat, tapi untuk hasil grafiknya ini wah gila banget. Dan ini juga security depan rumahku cuy, gila bukan main cuy. Security-ku tuh langsung dari military cuy. Langsung kita coba di jalan raya, gila kita ngetes motor ini. Baik banget Valentino Rossi. Kita tiba-tiba kayak diajak gabung ke VR Fortis Academy. Dan ternyata kita langsung dikasih motor test ride untuk di MotoGP 2022 nanti cuy. Gila. Oke, kita hati-hati, nyebrangnya hati-hati. Kita sambil gas tipis-tipis. Oke, nice. Kita gas tipis-tipis dulu cuy. Oke, di depan baru keluar dari kelas aspal. Sudah ada yang rusuh gak tuh, woi. Wah, bener-bener. Dan ini juga nih kokpit itu real juga tuh, speedometernya pun nyala cuy, digital speedometer tuh nyala cuy. Gila, oh gila tuh ada helikopter cuy. Wah anjir, kita baru keluar sudah keluar helikopter gak tuh. Buset, tembak-tembakan, siap. Wih ini apa, waduh, wah lah. Gila, kita baru keluar loh. Baru keluar dari rumah sudah begini keadaan. Oke, kita ngebut aja lah, gila itu ditembakin tuh ada penjahat guys. Gila, gila kita cornering di jalan raya ini tidak baik untuk ditiru. Tapi ini gak tahu juga nih, apa maksud dari Valentino Rossi menawarkan kita untuk join. Sebenarnya bukan kita buat buat balapan, tapi kita join ke VR Fortis Academy ya. Masih belum tahu menjadi sebuah apa. Entah itu sebagai rider lagi ke depannya, atau entahlah, kita lihat saja ke depannya. Tapi yang jelas, Valentino Rossi mengirimkan kita satu buah test ride motor Desmosa Edici Ducati-nya, yang dimana ini cepat dipakai di tes Jerez oleh Luca Marini dan Besecchi. Dan sekarang Valentino Rossi mengirimkannya pada kita, dan langsung kita test ride. Tolong loper! Buta, ya Allah Broris. Oke, fokus dulu, karena ini jalan raya cuy ya. Ini jalan raya, gila sampai kaget cuy. Karena jalan raya kita lebih hati-hati. Dan juga motor prototype cuy. Ini motor prototype, jadi ini bukan sembarangan powernya nih. Jadi kita gas pelan-pelan aja. Untuk aku sudah pakai stick juga. Dan kenapa aku gak main di GTA roleplay? Karena lebih tajam aja sih kita di offline juga. Dan gue aku lebih berluasa dengan para pedestrian atau para NPC ini cuy. Yoi, jadi kita gas pelan-pelan aja. Dan setelan kita juga setelan safety kok cuy. Tapi seharusnya kalau ada polisi kita akan bakal tilang sih. Karena ini motor prototype, bukan motor street legal cuy. Karena motor prototype itu memang diperuntukkan buat racing cuy. Tapi gak apa-apa, kita gas tipis-tipis aja. Tapi ini kita bakal coba belok kiri kali ya. Nah, soalnya kalau gak salah ini kiri lurusan. Kita akan coba bejek gasnya ini. Let's go. Kita tarik ke sepol. Gila. Tarikannya ngejambak cuy. Gila, ini motor Ducati memang bukan main cuy. Gila. Oke, ini masih ramai ya, kita santai aja, takut ntar nabrak, gak lucu cuy. Oke, lampu, oke di mataku lampu hijau, gak ngeliat. Oke, ini gila nih, modnya detail juga ya. Dan untuk livery ini aku, ya bisa dibilang ngebuat sendiri untuk liverynya. Tapi untuk modnya, ini basicnya mod dari Desmos Edici GP21 atau motornya Pecco Bagnaia tahun ini cuy, yang gagal juara dunia karena jatuh di Misano. Tapi it's okay, dan tinggal ku ganti livery ya menjadi livery Valentino Rossi Racing Team yang Jerez Test cuy. Kita belum tahu juga ke depannya tim Valentino Rossi ini akankah benar disponsori utama oleh Aramco atau justru sebaliknya. Itu hanya sekedar okay, sabar. Iya, ampun. Okay, atau sekedar
info belaka, tapi kita nggak tahu. Kita lihat aja ke depannya. Akankah tim VR46 Racing Team ini mendapatkan sponsor-sponsor yang cukup besar? Mari kita lihat saja ke depannya. Tapi sementara ini Valentino Rossi pun memberi kita motor ini dengan livery yang sama dengan Jerez Test yang dipakai oleh Luca Marini dan juga BCC, cuy. Oke, ini semakin ramai, semakin padat, gila. Dan ini untuk grafik, ini aku full rata kanan atau full set ultra. Dan juga aku tambah mod grafik 1V yang dimana ini cukup detail banget. Jadi sorry banget kalau rada drop FPS kadang-kadang, karena ini aku naksir banget sama grafiknya, cuy. Dan juga dengan jalanannya, juga jalannya juga aku sudah kumod, jadi lebih HD jalanannya. Dan juga pedestrian segala macam itu mentok kanan, jadi ini paling full, cuy. Jadi kota ini bakal rame banget sama NPC-NPC-nya. Oke, kita sudah masuk ke jalan tol. Kita akan coba gaspol sini ya, memasuki terowongan. Wah, ini kalau orang real nih digeber-geber di terowongan nih. Tapi kita gaspol aja. Oke, mulus kodernya. Oke, santai. Ini Bro Riz lincah dalam membawa motor-motor beginian, cuy. Oke, kita akan coba bejegas lagi di sini. Walaupun di sini trafiknya sangat padat. Oke, kita coba zigzag manuver. Santai, cuy. Ini Bro Riz yang dimana sudah berpengalaman sempat cepat juara dunia di kelas MotoGP. Wait!